Selamat malam, saya Aryo dari Covering News di New York. Kita sedang dalam acara tahunan yang sangat eksklusif, yaitu acara Lucky Rice Asian Food Event ya. Kali ini kita sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Sumarni yang mempunyai vendor Tuson Sate di sini. Sangat laku sekali. Tadi kelihatannya, aduh, dari awal sampai terakhir orang berderet-deret sangat ingin mencoba masakan sate Indonesia. Bagaimana? Ini yang pertama kali saya ikut event ini. Saya bangga sekali dengan Indonesia. Kayaknya sate itu emang grill internasional yang siapa aja bisa masuk. Alhamdulillah saya bisa ikut ini, bangga sekali. Dan 2 tahun yang lalu saya pernah ikut Fendi Award, walaupun nggak menang. Tapi at least Indonesia pernah aku event kemana-mana. 2 tahun yang lalu juga pernah di Bryant Park dalam summer time every week. Saya juga bangga. Terus tahun ini saya libur karena saya berangkat haji. Wah, selamat. Sudah berapa tahun Tuson Sate ini? Kelihatannya kok sudah ikut berbagai acara. Sudah 16 tahun. 16 tahun? Waduh. Mas, selamat banget. Ini acara sangat eksklusif ya. Saya sudah mengikuti acara ini karena hubungan saya dengan Akira sudah 3 tahun. Dan untuk ikut acara ini aja sudah susah. Jadi ini benar-benar sangat hal yang prestisius sekali. Kira-kira Pak, dalam masa mendatang ada acara kemana saja? Besok ke masa susah. Tanggal 1 Oktober ada di masjid, tanggal 22 Oktober ada di Amherst, tempat Mbak Pepe, Soba Baru Ichi. Tapi udah sibuk sekali sih, kayaknya aku udah menghandle every week itu, sekarang ada aja yang order. Ada-ada yang order. Menu andalan apa kalau kita boleh tahu? Ya cuma sate aja. Sate sebetulnya ada gorengan, tapi itu cuma untuk mengisi meja aja, karena meja saya biasanya selalu yang kosong. Jadi cuma diisi gorengan, tahu, isi bakwan, martabak, telur, gitu. Tapi it's not, itu cuma sampingan aja. Jadi sate emang belum iniin ya, Indonesia masih, saya masih sendiri aja. Apa sate Jawa? Enggak tahu, makanya di sini. Waduh, terima kasih nih Ibu Sumarni ya. Semoga sukses terutama besok ke New Hampshire dan berbagai acara berikutnya dalam tahun-tahun. Oke, terima kasih.